Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Jumpa lagi dengan saya Sandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial yaitu cara beli pulsa di ATM Bank Muamalat. Oke teman-teman, langsung aja datang ke ATM terdekat yaitu ATM Bank Muamalat tentunya, dan pastikan kalian membawa kartu ATM dan kemudian masukkan kartu ATM-nya ya teman-teman. Setelah kalian masukkan kartu ATM, tentunya kalian akan diminta untuk pilih bahasa Indonesia. Kemudian masukkan PIN ATM yang kalian gunakan. Jangan sampai salah, kalau salah 3 kali ya, maka ATM Anda akan terblokir, teman-teman. Oke, langsung aja pilih transaksi lain. Dan di sini akan ada pilihan pulsa prabayar ya. Nih. Jadi melihat aja pulsa prabayar dan kalian pilih operator yang ingin kalian isi pulsa. Ya, jadi sini saya ingin Indosat Ooredoo. Kemudian pilih pulsa telepon. Masukkan nomor telepon Anda. Oke, jika sudah pilih benar. Pastikan benar ya, teman-teman. Kemudian minimal voucher yang bisa kalian beli ada 25.000 dan maksimal 150.000. Pilih yang 25.000 karena saya memang ingin isi pulsa 25.000, pilih tabungan. Dan ini adalah konfirmasinya, jika nomornya sudah benar, pastikan benar ya. Kalau salah ya nanti ngisinya ke orang lain. Jika sudah benar, pilih iya. Oke, transaksi berhasil. Dan kita tinggal tunggu pulsanya masuk, teman-teman. Oke, demikian tutorial dari saya, cara isi pulsa lewat ATM Bank Muamalat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, pilih tidak.